kita coba menggelembungkan akrilik 80 cm. Nah, ini pakai oven, semoga tidak ngejeklek listriknya. Oh, tanah ini elemen panasnya kelihatan di sana tuh, elemen panasnya panas. Oh ya, panas itu elemen panasnya ya, akriliknya di situ, nanti kita angkat. Nah, elemen panasnya ini, akriliknya di sini. Ini kita baru percobaan pertama. Nah, ini kabel-kabelnya lumayan nih, bisa 1600 watt ya. Semoga panasnya kuat. Jadi kita bisa bikin ini yang paling gede 1 meter diameternya ya. Semoga nanti berhasil kita menggelembungkan akriliknya. Nah, ini sistemnya ditiup nih ke sini, membuat keren nanti ke kompresor. Nah ya, kita sekarang sedang melelehkan, melunakkan dulu akriliknya. Panas di luar? Panas? Itu belah mana? Oh, bautnya iya. Oh, pasti bautnya mah panas pasti ya. Nu. Oh, berarti kudu dilapisin deh, kudu namanya. Atasnya harus dilapisin lagi nih biar aman. Cuma aku mah ngecek akrilik nak. Oke, ini enggak ngejeklek. Pakai listrik 2000 watt. Wih, keren. Nah, kemudian nanti apa? Niup-niup nanger gitu. Jadi untuk kode F ya, jadi tinggal ya we. Jadi elemennya di kanan pun ya. Bocor di mana eh? Di ini bocor. Eh, bocor ya. Oh, tanah panas ya. Keren keren, bisa ngelilah hukumnya etik etik lah. Cepet ya. Keren. Gas ya. Berarti kurang panas. Dan ini cara tanya belum rata. Ini percobaan oke kok, lurus. Mantap kan. Ini elemen pemanasnya. Adek. Panas ini.
masih kandel ya, masih kandel. Nah, oh iya jadi iya naon ya, iya naon kan. Oh ini sambungan eta. Oh sambungan naon iya kan, iya kan ya eta lu di bulatkan gitu kan, di tetep juruna iya iya karena tenekan ya. Oke. Berarti ininya ya masalahnya di sini. Berarti masih bisa kalurinya, tinggal nyepet ieu. Oh, nya ieu kan? Ini bergerak. Entoknya. Oh, ininya kurang kenceng. Gimana nih biar kenceng nih? Tadi ini lagi sebenarnya ya. Nah, oke. Okay. Tapi lumayan ya. Mantap, mantap. Tinggal sedikit lagi. Nanti kan pasak ya ukuran nak minimal tilu lah ya. Tebalan nak. Ini kuatkan kene ya. Udah bagus tuh ya nama kan. Berarti udah oke okay, pemanasan nak. Kita lihat ya, tinggal penjepitnya berarti yang kurang ini, yang kurang tinggal mikirin penjepitnya. Ininya sudah oke okay. Berarti itu sebenarnya 60 sebenarnya? 80? 60 ya? 60 bukan 80. 80 no iya ya. Alhamdulillah berarti. Oh, karena musim agar panas sekali, Pak. Panasnya. Oh, iya betul. Oh, tapi alus sih gana, Kang. Jadi iya ka dieu panasnya. Iya. Kasih sih. Oke, ini malah penjepitnya yang tidak sukses. Manasnya sukses, jepitnya tidak sukses. Oke, okay. Jadi kalau 1 meter harus tambahin. Nanti listriknya di atas 2000 jika nak angin. Kita bikin yang 60-an aja dulu. Udah enak tentunya, tinggal di kesiniin sedikit. Hah? Ya guys, enak kan desain apa? Set. Tinggal penjepitnya. Sob.
keren ya, keren. Oh, di pas iya nah hungkul, iya nah kurang ngepresnya, padahal iya ya. Oh, tidi juga namanya. Sudah oke. Bulatnya sudah oke. Sudah mantap. Ini yang lulus kan? Hah? Lulus kan? Oh, ini yang lulus kan? Coba kita kan. Wah, keren. Keren ya, tinggal sedikit lagi nih. Si kuat kan berarti. Berarti tekudu kandel-kandel. Oke, mantap. Jadi kita lanjutkan menambah ketinggiannya. Ini kan tuh keras kan, masih kerasnya. Berarti tengah ipisan. Udah jauh nggak ipisan, nak? Jadi nanti tetap pakai dua. Jadi kan lamun maksimal tilu mili banyak. Lamun tekuatan. Iya dua kan? Tapi iya masih kandel kang di dina tuh. Kayak orang kaluhur gendai, orang tinggali.